Dajjal ni akan muncul. Nabi kata nak tahu kata dia muncul ni ialah apabila kamu tengok satu zaman itu kezaliman bermaharajalela seluruh dunia. Di sana sini umat Nabi Muhammad dizalimi. Seperti mana yang kita tengok pada hari ini, orang Islam di mana sahaja nyawa dia dibunuh lebih rendah nilainya daripada seekor anjing. Ketika mana kemungkaran dan kezaliman bermaharajalela, perang jadi banyak, pembunuhan jadi banyak di setiap tempat, sama ada di taman ataupun dalam jabatan, dalam masyarakat dan sebagainya. Bila satu kumpulan tu depa ni khianat, depa ni akan diangkat untuk jadi pemimpin. Ketika mana iman umat Islam berada pada tahap yang paling goyah, ketika mana majoriti umat Islam tak semayang, majoriti umat Islam berzina, dan ketika benda halal dikatakan tak boleh dan sebagainya, waktu itulah kemuncak kepada keadaan itu akan keluar Dajjal. Pada zaman Rasulullah, nama Dajjal telah pun disebut. Bahkan nama Dajjal disebut seawal zaman kewujudan manusia, iaitulah daripada zaman Nabi Saleh AS dan zaman Nabi Lut AS. Bukti dia, Nabi sebut tidak ada seorang Nabi kecuali dia telah mengingatkan dan memberi amaran kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Termasuk aku, kata Rasulullah. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, kesemuanya pernah berimpun macam ni. Dan Nabi itu bercakap tentang fitnah Dajjal macam kita cakap pada malam ini. Tidak ada fitnah semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat, Nabi sebut lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ada beberapa kisah pada zaman Rasulullah tentang Dajjal. Satu orang sahabat nama Tamim bin Aus Ad-Dari, asal dia Kristian, kemudian dia masuk Islam. Dia pergi ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, beberapa tahun yang lalu saya naik kapal dengan 30 orang kawan-kawan lain, semua Kristian. Sampai tengah laut, kapal kami hilang arah tujuan sebab laut bergelora selama 30 hari. Bila kami sesat selama 30 hari tengah laut, akhirnya kapal tak tenggelam, sesat. Kapal kami terdampar di sebuah pulau. Tak ada siapa di kalangan 30 orang tu yang tahu di mana pulau tu, di mana mereka berada, siapa duduk pulau tu, nama apa pulau tu. Semua tak tahu. Mereka pun pusing. Masuk pusing pulau. Tak ada orang, tak ada manusia. Waktu kami rehat, ni saya duduk cerita ni adalah cerita sahabat ni kepada Rasulullah. Ketika kami sedang rehat, keluar satu ekor binatang. Bulunya sangat lebat sehingga kami tak nampak yang mana kepala, yang mana ekornya. La yu'rafu ra'suhu min zanabih. Itu Arab dia. Bila tiba-tiba binatang tu mai kat kami, dia tanya, man antum, hampa ni siapa? Orang Arab ni berani. Binatang tu keluar, cakap. Binatang itu bertutur di dalam bahasa Arab. Dan dia binatang. Ada ulama urai binatang yang bernama Jassas itu adalah iblis, laknatullah alaih. Kami pun jawab, kami daripada orang Arab, daripada semenanjung tanah Arab, agama Kristian, kami naik kapal, cerita panjang habis. Binatang tu kata, di tengah pulau itu ada gua. Dalam gua tu ada satu orang manusia. Dia teringin jumpa Allah. Oh, lepas ni seronok ada orang. Oh, pokoknya ada orang. Ikut binatang tadi. Ikut masuk sampai tengah pulau, masuk dalam satu gua. Bila masuk dalam satu gua, nampak ada satu orang. Kata Tamim, tubuhnya besar, rambutnya kerinting, habis dekat tu je. Dia bersandar ke dinding, seluruh tubuhnya dililit dengan besi yang sangat kemas ikatannya. Sekira-kira lelaki itu tidak boleh bergerak. Kena ikat ni, kedua-dua tangan duduk di belakang macam ni. Tamim tunjuk kat Nabi. Kedua-dua kaki dia, paha dia dirapatkan ke dada, macam tu, ikat. Tangan dia pun tak macam tu, ikat. Tapi dia boleh bercakap. Rambut dia panjang, rinting ni. Bila kami masuk, lelaki ni tanya kami, hampa siapa? Kami pun jawab macam tadi, jawab sampai habis. Kemudian kami tanya dia, hang siapa? Dia tak jawab, dia terus tanya 4 soalan. Dia kata, macam mana keadaan Tasik Tabariyah? Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni ada di Israel. 30 orang ni jawab, Tasik tu ayak dia banyak.
Dia kata sudah sangat hampir masanya tasik itu akan kering kuntang.